warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 99 akan membentangkan kajian yang telah kami lakukan di Muzium Dukuh. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput rakan saya untuk memberikan keterangan mengenai objektif penubuhan Muzium Dukuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang objektif penubuhan di Muzium Dukuh. Yang pertama, untuk mengimbas kembali sejarah kekriminalan Dukuh serta tokoh-tokohnya seperti Raja Kuih dan juga Raja Jumaat. Selain itu, ialah untuk memelihara dan mengukur sejarah kebudayaan negara termasuk artifak, dokumen dan monumen serta lain-lain. Dan yang terakhir ialah untuk memberi maklumat dan penyelidikan kepada pencipta sejarah yang seterusnya diharapkan dapat menggiatkan usaha-usaha ke arah pendokumentasian sejarah yang berkaitan. Sekarang saya menjemput Saudara Iqmal untuk menceritakan tentang sejarah penubuhan Dukuh. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya. Jadi saya sekarang ni akan menerangkan tentang fasa pertama penubuhan kota Dukuh. Jadi mungkin ramai yang tahu bahawa penemu sebenar kota Dukuh ini adalah Raja Busu. Jadi Raja Busu ni sebenarnya seorang kerabat diraja daripada negeri Selangor yang datang ke kota Dukuh untuk mengeksploitasikan kekayaan biji timah di kota Dukuh. Jadi untuk meningkatkan pengeluaran biji timah Raja Busu menjemput pelombong-pelombong Cina daripada Melaka untuk melombong di Kota Dukuh. Setelah Kota Dukuh mencapai kemakmuran, Raja Busu mengambil kesempatan kemakmuran itu dengan meningkatkan cukai pengeluaran biji timah sebanyak 10%. Jadi hal ini meningkatkan kemarahan pelombong-pelombong Cina dan mereka memberontak. Jadi akhirnya pelombong-pelombong Cina ini membunuh Raja Busu dan keluarganya dengan membakar istana beliau. Setelah itu barulah hadirnya Raja Jumaat. Jadi saya akan mempersilakan Haji untuk membentangkan tentang Raja Jumaat. Okey, baiklah, nama penuh Raja Jumaat ialah Raja Jumaat bin Raja Jaafar dan beliau telah berjaya menjadikan Dukuh sebagai pusat perdagangan pada masa pemerintahannya. Raja Jumaat membina istana sekaligus kota pertahanan dan gedung menyimpan biji timah. Dukuh berada di kawasan kekuasaan Selangor pada tahun 1820-an. Beliau juga adalah seorang yang kaya dan seorang hasil daripada jualan biji timah ke negeri Melaka. Baiklah, rakan-rakan dan guru-guru sekalian, seperti yang kita boleh lihat di multiboard ini, ini adalah antara hasil-hasil peninggalan daripada zaman kekriminalan Kota Dukuh. Dekat sini kita boleh lihat zaman pelombongan biji timah di mana perempuan yang mengusahakan pelombongan biji timah tersebut. Kemudian kita dapat lihat ada di hadapan muzium tersebut terdapatnya memorial Kota Dukuh itu. Seterusnya, di hadapan muzium Dukuh juga kita boleh melihat meriam yang mungkin mereka gunakan sebagai suatu sistem pertahanan untuk mempertahankan kubu mereka. Kemudian ada juga peninggalan daripada Kota Dukuh daripada zaman dahulu, peralatan-peralatan dapur yang digunakan oleh kaum wanita dan juga keluarga mereka. Seterusnya, ini adalah gambar kami sewaktu mula-mula tiba di Muzium Kota Dukuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih.